Neng, plastik ya. Suka jajan ya. Makanya ini di sekolah-sekolah udah mulai dilarang, enggak boleh ada plastik misalnya nukar ari dah hartilah. Nu kieu makan meuli, meuli ka bi ijo. Jadi ieu meureun paheri atau melak sorangan. Atau komite sekolah nyandak. Atau apa ke iya penjaga nyandak gitu. Nu kieu meuli ka bi ici didinya. Nukia mah meser ya. Barang beli nukia enggak sih. Gimana menghargain. Yang kayak gini kalau ibu beli di tetangga. Beli di Mang Udin. Di Mang Ajud. Gitu. Di Mang Dadi. Beli nukararia. Kan Mang Dadi pepelakanan aja dilaku. Lamun tiap sekolah kia. Setiap rapat. Kadituna desa gitu. Oke. Okay? Kan laku. Ekonomi muter di desa eta. Masyarakatnya sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Sampes. Alhamdulillah hatur nuhun paknya. Komite orang tua siswana haladir. Margi kegiatan iya sukses. Sekolah iya majeng mundurnya sekolah iya. Sanes ditentukan ke kepala sekolah wungkul. Tapi juga ditentukan oleh komite sekolah. Ditentukan oleh orang tua siswa, ditentukan oleh penjaga, ditentukan oleh operator, gitu. Jadi nggak bisa. Bapak hayang, wah murah kali abdi hoyong sekolah di sekolah eta. Sekolah nak kudu maju. Sekolah nak kudu maju. Kudu bener sekolah nak kudu berkualitas. Tapi daya dukung orang tuana, daya dukung komite rendah, daya dukung penjaga, daya dukung guru, daya dukung operator na rendah, moal. Moal, teu aya rumusna. Itu teu aya rumusna. Jadi kehebatan itu selalu merupakan hasil kerja bersama kolektif. Ya. Gitu. Kan benten-benten fungsi kepala sekolah di mana, fungsi orang tua di mana gitu nya. Tetapi fungsi-fungsi eta, peran-peran eta, peran-peran itu saling melengkapi gitu, lengkap bener gitu. Nah, jadi acara ini dihadiri oleh Bapak Ibu di sini, orang tua, guru, penjaga. Alhamdulillah memang harus seperti itu. Ini ada anak-anak juga ini. Ya kelas apa, Neng? Kelas 4. Itu wah, kelas 4. Gaya. Keren. Keren. Ilmu ya ilmu ilmu jang ya ilmu kalem nya di pasien tuang atau situ snack aya snack ada ah, ya. Sehat snack lagi jang itu penjaga penting ya penjaga sebab gerakan ieu engkin aya gerakan anu biasa dilaksanakeun ku penjaga sekolah. Gerakan dia program tatanan di balai ati kan man program di kelasna aya punten ya Pak. Program di kelasnya ayah, program di kelas wilayahna saha, wilayah guru, program di halaman wilayah saha, wilayah guru oge, program di masyarakat wilayahna saha, wilayah guru oge kan peran-peranna rada berkurang, tidak di dieu mah sekian persen, di halaman sekian persen, di rumahnya sekian persen gitu. Semuanya terlibat di situ. Nah, peran penjaga kunaon penting di dieu penting. Kan ieu teh gerakan salah sahijinya gerakan tatanen di balai atikan. Engke aya praktek-praktek di lingkungan sekolah anu dilakukan ke guru, dilakukan ke kepala sekolah kumurang kali. Nah, lamun engke guru-guru nangis paham miluan acara ieu, murang kali nangiringan acara ieu, penjagaanna teu paham, engke henteu bener. Cek ke penjaga sekolah teh. Itu naon di babadan di pruningan pokok pelakanana kan geus aya teori nang ke di papatahan bahwa dangdaunan terus tatangkalan jukut lamun teu kaanggo kedah disimpen di banana circle di komposter di banana circle ku penjaga mah pan henteu. Sebab tengilu teorina ku penjaga mah didurukan we didurukan. Nah, eta geus
bertolak belakang, sudah bertolak belakang dengan program ini. Karena di program ini nggak boleh ada bahan-bahan organik, tumbuhan segala macam itu dibakar, nggak boleh, harus dimasukin ke gitu. Atau aduh, ya rada bala mang guru di cabutan cek kepala sekolah, cek penjaga sekolah teh amih tereh buka duit ya teh dibere ku kepala sekolah teh buka duit ya 50.000 hayang tereh saya mah hayang buru-buru ngesep gitu, hayang buru-buru ngesep hayang buru-buru ngesep lah aya duit 50.000 meuli we naon obat-obatan a round up nah meuli round up aya semprot ieu mah semprot we jugut mah pas tah geus bertolak belakang sebab di program urang gerakan di semua sekolah di rumah-rumah guru di sekolah-sekolah tidak boleh lagi rumput itu disemprot. Karena rumput disemprot akan merusak, membunuh mikroorganisme nu aya dina taneuh. Tarang teu di handapeun taneuh eta teh aya naon? Ya cacing. Aya mikroorganisme penghancur penyubur tanah. Tah disemprot ku bapak, paeh sadaya, moal subur deui taneuhna. Mengembalikan tanah yang sudah tercemar kimia itu berapa tahun? Ah, 5. Bisa 5 tahunan. 5 tahun. Kunaon sih sawah urang teu subur-subur terus ketergantungan pisan karena obat? Kusabab geus teu subur, mikroorganisme geus paeh. Didorong ku kimia terus-terus. Subur pertama nama datang penyakit anyar. Gitu. Kembal deui datang deui di datang obat deui, obat anyar deui. Kan gitu tah. Ibu-ibu kan sok anu gaduh sawah, datang deui obat anyar nu leuwih kuat. Paeh deui tah si hama teh. Geus jadi alus. Geus atuh datang deui hama nu leuwih kuat, diobatan kuno eta deui teh teu paeh tah. Si hama teh kusabab naon? Itulah apa akibat dari penggunaan pupuk. Dan itu apa yang diuntungkan saha? Petani untung teh gitu. Rugel. Anu untung saha? Tukang obat. Dan memang aja dikitukeun gitu ta. Jadi engke mah teu meunang nyemprot. Nah, teu meunang dudurukan. Teu meunang dudurukan. Ngeuseup mah meunang. Ngeuseup meunang. Nah, saya berterima kasih ya ke Bapak Ibu nih ngikutin acara ini. Apa sih yang saya inginkan dari pendidikan di Purwakarta? Pendidikan Purwakarta akan maju jika sekolah-sekolahnya maju. Sekolah-sekolahnya maju. Jika apa? Jika sekolahnya kuat, tata kelolanya benar, tata kelola teh ngurus. Ngurus sekolah Pak Heri, ngurus sekolah jeung guru-guruna bener. Terus naon? Anu diajarkeunana bener, kurikulumna. Kurikulum teh apa seperangkat naon ye nu rek diajarkeun ku kabarudak teh? Ilmu naon kita? Ilmu. Ilmu apa yang akan diberikan ke anak-anak? Rek dikumahakeun barudak teh? Gitu. Katana bener kurikulumna. Katilu guru-guruna bener, bener naon wawasanana? Menguasai kurikulum. Guru-guruna teh punya pola pikir yang benar tentang apa yang akan diajarkan kepada anak-anak. Naon? Terus nu kaopatna cara ngajarna, guru-guruna cara ngajarna benerna. Nah, dari itu kita ingin sekolah-sekolah di Purwakarta itu di apa ya? Di lamun dina HP kan sok lemnya. Tadi cas. Di rekognisi deui ieu. Direkognisi deui, diupdate deui. Nah, diupdate benernya. Diupdate, dicas deui make ilmu nu bener gitu. Amih naon? Biar nanti melihat anak-anak itu bener melihatnya. Rek dikumahakeun ya budak. Materi nu diajarkeunana bener. Lihat halaman sekolah kudu dikumahakeun bener gitu. Gitu. Kan sekolah-sekolah itu, Pak, Bu ya, sekolah-sekolah itu harus menjadi pusat-pusat peradaban anak-anak kita. Kan ini sekolah yang jadi naon? Sekolah mi naon dia? Bu, ini Bu. Ibu putra anak kelas berapa? Kelas 2.
ibu nyakolakeun budak ka dieu, nyakolakeun murang kalih ka dieu. Hoyong naon? Pinter, hoyong pinter nyinaan ilmu. Hoyong naon? Anu pinter teh nu kumaha? Hayo. Nu pinter nu kumaha? Putra ibu namina saha? Gia. Gia, tah Gia teh hoyong janten murang kalih sapertos kumaha? Anu pinter naon? Hayang pinter. Pinter nu pinter teh nu kumaha? Bu, nu pinter teh nu kumaha? Hoyong murang kalina pinter, murang kalina nu pinter teh nu kumaha? Hayo. Hoyong sapertos kumaha? Hayong murang kali disakolakeun ami pinter, nu pinter teh nu kumaha? Tah definisi pinter di konsep ieu engkin aya. Jadi murang kali ibu disakolakeun di dieu ami pinter, tah pinter menurut Pak Purwanto, menurut Pak Menteri, menurut Dinas Pendidikan anu kedah diwujudkeun di Purwakarta teh nu kumaha wae gitu. Gitu. Jadi belajarnya harus benar. Yang gimana? Yang benar itu menata kembali anak-anak kita harus pinter. Ayat tilu hal anu hoyong diwujudkeun di Purwakarta. Nu kahiji, pinter, sadar, pinter maca lingkungan alamna. Maca lingkungan ya, maca lingkungan. Jadi ningali tangkal, tatangkalan, ningali taneuh, ningali naon teh? Pinter, cerdas. Memaknai caut engke jadi pinter ya memaknai caut teh. Caut teh naon? Gitu. Kudu dikumahakeun. Terus tumbuhna kumaha? Sanes kan caut wungkul segala macam nu aya di lingkungan urang. Anu nyangkut karena caut tumbuhna tina naon nya? Tina taneuh. Jadi budak ngawasai ilmu taneuh. Bisa ngamulyakeun taneuh gitu. Kusabab naon kudu ngamulyakeun taneuh? Sebab pisang ini, padi yang dimakan oleh anak-anak dalam bentuk beras, dalam bentuk nasi, tumbuhna tina naon, Neng? Padi tina naon tumbuhna? Tina taneuh. Tina taneuh. Lamun ayat lamun mung taneuh wungkul jadi moal. Kudu aya naon deui? Cai. Kudu aya cai tah. Jadi teu taneuh wungkul kudu diajar cai. Ku sabab taneuh jeung cai jadi cukang lantaran. Jadi asal usul. Menjadi sebab padi itu tumbuh, maka anak-anak belajar lagi tentang tanah, tentang air. Lamun taneuh jeung cai wungkul jadi moal. Kudu aya naon? Kudu aya panon poe. Maka anak-anak belajar tentang matahari. Nah, terus kadituna naon? Kadituna ku sabab tahu pentingnya tanah, air, udara, matahari, maka anak-anak harus menghormati, harus memuliakan tanah-tanah yang ada di sekitarnya, yang diinjak oleh dia setiap hari, yang ada di sekitarnya, belajar tentang air, tentang matahari, sehingga lamun, kalau anak ini, siapa namanya, Neng? Gia? Najwa. Kalau Najwa sudah belajar tentang lingkungan, tentang tanah, air, maka Najwa nanti akan bertindak, berlaku, pinter memperlakukan tanah. Mual buang sampah, sangeunahna. Ya. Jadi anak-anak SD N Salem itu nanti didorong untuk tidak buang sampah seenaknya. Sampah harus jadi bahan pembelajaran, harus jadi bahan kehidupan. Sampah yang organik yang bisa hancur dari dapur-dapur ibu itu nanti harus jadi manfaat, harus muter. Jadi ulangan micinan sampah wae tiap hari. Jadi masalah sampahna dipiceun terus teu digunakeun ku urang. Dipiceun, micin sampah sok ka mana, Bu? Diangkut, anggawekeun batur ibu mah. Ibu nu barang dahar. Ibu nu barang dahar, ibu yang makan sampahnya batur nu ngangkut. Atau dipalastikan disimpan di sisi jalan. Gitu kan? Coba, nanti mah enggak boleh mulai dari sekolah, mulai dari ibu-ibu yang hadir nanti jangan kayak gitu lagi. Karena sampah itu nanti diangkut ke mana? Ke Cikolotok.
sadarah. Lan sadarah karunya eta lan sadarahnya. Mangkaning sampate di sap bungkus plastik teh aya sagalinya. Aya urut kangkung, urut potongan-potongan kangkungnya, urut sangu, neng Najwa masukkeun ka dinya. Aya urut naon di peda-peda sukeun peda. Aya urut pesek buah tadi peuting jeung bapana pesek. Kulitna jeung sikina pan teu didahar. Simpen ka dinya, bener teu? Peuting-peuting. Anak nu panggedena hayang emi, nyieun emi dihar emi nama. Masukkeun di ka dinya plastikna. Bapana isuk-isuk ngopi. Kopina diinum. Plastikna asupkeun ka dinya, bener teu? Jadi campur-campur dinya na plastiknya. Geus kitu teh isuk-isuk. Bau. Bau teh? Bau kakar sapeuting eta teh, Bu. Dua peuting, tilu peuting, opat peuting saminggu geus bau pisan tah. Kira-kira lamun plastik geus asup kana wadah sampah eta. Urut mie tadi, urut kopi tadi asup kana plastik kan? Ngahiji jeung urut peda, Ibu rek nyokot eta geuleuh teu? Geuleuhnya geuleuh mata sok hoream langsung bungkus ya, set. Nah juga piceun ka itu ka payun simpen aya nu ngangkut engke teh nu ngangkut kira-kira dibayar teu bayar duitna ti mana bapana iuran kan gaji ngan 500.000 sampai ngan menang 70.000 dipake mayaran sampah pangadulan pisan angkut. Ya. Baunya hilang kan Najwa? Enggak. Hilang di dapur Ibu. Di dapur Ibu hilang, tapi itu nanti hanya pindah ke tempat sampah. Tempat sampah. Kemana tadi? Kemana? Lansadara. Karunya eta urang lansadara. Ibu gak karasa peuting geus bau, eta didinya numpuk seberapa poe, seberapa tahun. Kabayang bau. Tidak menyelesaikan masalah itu, nanti di sana kan tempatnya tanahnya plastik itu 500 tahunan, Bu. Neng, plastik ya. Suka jajan ya. Makanya ini di sekolah-sekolah udah mulai dilarang, enggak boleh ada plastik ngisah nu kararieu dah hartilah. Nu kieu makan meuli ka bi ijo. Di dieu meureun paheri atau melak sorangan atau komite sakola nyandak atau apa ke penjaga nyandak gitu. Nu kieu meuli ka bi icih didinya. Nukia mah mesernya. Coba kalau nanti bikinnya di sini makanannya itu yang pakai plastik. Plastiknya nangis nyampah, bener tuh? Plastiknya udah nyampah, enggak hancur 500 tahun. Terus nubenghar saha? Itu orang-orang Jakarta. Pabrik-pabrik anu modal nangis galede, nangis balenghar, dibengharkeun ku ibu. Barang beli nuki enggak sih, gimana mengharkan yang kayak gini kalau ibu beli di tetangga, beli di Mang Udin, di Mang Ajud, gitu, di Mang Dadi, beli nukararia, kan Mang Dadi pepelakanan jadi laku. Lamun tiap sekolah kia, setiap rapat, kadituna desa gitu, oke, kan laku, ekonomi muter di desa eta, masyarakatnya sejahtera. Sampah plastik itu enggak hancur 500 tahun. Jadi engke Najwa sudah jadi tanah, plastiknya belum jadi tanah. Anak Najwa nanti Najwa kan beranak kalau punya suami. Anaknya udah jadi tanah lagi ya. Plastiknya masih ada. Najwa punya cucu enggak nanti? Punya cucu. Cucunya sudah punya tanah, sudah jadi tanah, plastiknya masih utuh. Ngeri enggak? Ngeri. Coba bayangkan kalau setiap orang memproduksi tanah, ibu memproduksi plastik, ibu sadinten aya 5 plastik dina wadah sampah? Lebih. Lebih tuh. Coba bayangkan, sapoe, bu sajenengan teh? Bu? Bulina. Bulina sadinten 10 plastik we, aya kopi, aya mie, aya urut pecin, aya urut naon lah gitu nya. Coba dikalikeun. Kali 10 geus 100 plastik. Kali 30 ke 300 plastik sebulan ibu unggul. Encan bu saha ya? Encan bu eis. Kalikeun 300 ibu eis mah keluargana loba misalna. Iya ngan duaan, tiluan, ibu mah limaan, bisa jadi sapoe leuwih ti 10. Coba dikalikeun jumlah penduduk di dieu.
Jadi engke mah lamun ka pasar ka mana-mana mah watas dewe je cara kapungkur ta model nu kieu. Ta model nu kieu ye. Cuma ieu. Heeh. Ka pasar engke mah mawa nu kieu we ibu teh nu gede. Meuli naon cengek. Asupkeun ka dinya rek diwadahan ulah wadahan plastik asupkeun ka dinya. Baheula mah make daunnya. Kan kapungkur pamika pasarnya sepuh urang nyandak nu kieu. Sebuah abdi mah kapungkur nyandak wadah keranjang teh anu tina plastik di anyam ning. Nu ageung kitu tah. Jadi upa meser-meser cabe, meser bawang dipincuk make eta ku tukang pincukna teh. Pincuk terus di anuan naon tah? Make nyere teh naon? Semat. Tah asupkeun, asupkeun ka dieu. Kitu kapungkur mah nya. Canda, jadi hebat orang kapungkur. Ayeuna mah dimanjakeun sagala macam bungkus plastik. Dahar wae make plastik ayeuna mah. Jadi gitu. Jadi naon engke? Kadituna geus mulai Najwa belajar memisahkan karena mencintai lingkungan, belajar tentang tanah, tentang air, tentang lingkungan bahwa sampah itu yang organik bisa dihancurkan, maka mulai salah sekolah mengajarkan lewat kurikulum merdeka hebatna Indonesia Purwakarta. Purwakarta mah begitu aya kurikulum merdeka, Bu Guru, mana Bu Guru teh? Ibu Guru. Begitu aya kurikulum merdeka di Purwakarta mah Bu geus biasa. Diberek kebebasan guru sok rek ngabulang di mana? Rek ngajar bahan mana heula? Geus biasa di Purwakarta mah. Sudah diajarkan tentang itu. Jadi ketika ada kurikulum merdeka, ada struktur kurikulumnya, ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Di Purwakarta mah geus biasa, geus diarahkeun kitu di 2018. Najwa proyek penguatan profil pelajar Pancasila nanaon tentang sampah, masalah sampah. Maka Najwa sudah mulai proyek pelajar Pancasilanya itu proyek memilah-milah sampah. Punya Najwa punya dua tempat sampah di rumahnya, di dapurnya Ibu Eis. Bu Eis. Jadi Najwa engkin guru wali kelasnya mana? Ibu. Jadi Ibu siapa? Bu Eva. Bu Eva proyek pelajar Pancasilanya P5-nya itu membuat Najwa nanti mengamati sampah. Sina ngitung sampah tadi juga plastik sampah, sampah pengamatan dulu itu. Di rumahnya Bu Dede. Nanti Najwa dikasih tugas sama Ibu siapa? Eva. Bu Eva, coba Najwa kamu hitung sampah plastik di rumah kamu setiap hari ya, ada berapa. Nanti ngitungin sampah plastik tuh yang dimasukkan oleh Bu Dede setiap hari di dapur. Itu ada berapa hitung, ketemu tuh. Nanti kamu hitung juga tuh sampah organiknya berapa, suka disatukan atau tidak gitu, mulai dari situ. Mulai dari menemukan masalah, anak-anak juga bisa tahu, paham sampah itu apa nanti akibatnya kalau dicampur. Kunaon sampah baunya Bu Guru? Nah aja nanti, Bu saya nyulisin di tempat sampah kok sampahnya jadi bau. Kenapa sampahnya bisa jadi bau Bu? Udah berpikir kritis anak-anaknya. Nah itu nu pinternya nu gitu Bu. Yang bisa melihat sesuatu terus dia mikir muter pinter tah. Meter bertanya kepada gurunya, kenapa bau? Oh, bau itu karena sampahnya itu diurai oleh bakteri. Kemudian di situ juga ada apa? Menimbulkan muncul yang dinamakan gas metana gitu. Jadi pinter anak kelas 4 itu, anak kelas 4. Anak kelas 4 itu udah pinter berpikir gitu, terbiasa gitu. Nah, dari situ nah, gerakan ini apa? Mengajarkan kita kepada anak-anak mempelajari cara-cara berpikir kritis. Dari berpikir kritis, dia terus bisa berkomunikasi, mengkomunikasikan. Dia nanti akan bercerita tentang sampah. Dia akan bercerita tentang gas metana. Bercerita tentang bakteri. Bercerita tentang bagaimana plastik itu bisa membahayakan kehidupan manusia. Bagaimana sampah organik itu bermanfaat untuk kehidupan manusia. Bercerita nih Najwa nanti. Kemampuan kritisnya muncul, kemampuan berkomunikasinya muncul, communication, critical thinking, communication skill, communication muncul, bercerita tuh tentang plastik. Nah, terus nanti apa lagi? Nanti dia akan kreatif. Ah,
kumahnya Bu Guru sarana. Nah, Bu Gurunya mengarahkan bagaimana caranya agar ini tidak menjadi masalah kehidupan. Maka Najwa kemudian berpikir, nah, kalau begitu nanti diarahin, nanti cara membuat memanfaatkan sampah organik itu kita menggunakan komposter. Jadi lagi proyek penguatan profil pelajar Pancasila membuat komposter seperti yang ada di situ dari kaleng bekas. Dijelasin juga itu. Inggris negara modern emang meninggalkan masa lalunya? Tidak, Bu. Indonesia ayo perkawinan Pangeran William ya? William kan ya? Waktu itu sama siapa itu? Sama si Eta pokok nama. Woi, di lalajuan orang soal dunia. Numpak kereta. Nembak delman, anjir. Di lalajuanan ke orang Eta. Raja nembak delman. Ayakin, sugan manehanan naik tank baja gitu. Henteu. Sugan naik Lamborghini. Henteu naik delman Eta si Eta. Delman diurang di periceunan. Bener teu?